Kegagalan seseorang individu untuk mengawal emosi dan perasaan marah boleh menjurus mereka untuk melakukan perbuatan di luar kawalan termasuk membunuh. Demikian antara penemuan yang diperoleh dari kajian graduan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kriminologi Universiti Sains Malaysia Muhammad Rahim Kamaluddin. Beliau yang mengkhusus dalam kajian membuat profil pembunuh lelaki di Malaysia berkata, menerusi temu ramahnya dengan lebih 100 pembunuh yang sedang menjalani hukuman, banyak input yang boleh dikongsi bersama umum. Secara keseluruhannya, USM telah menghasilkan 22,715 orang siswazah ijazah tinggi dan 122,318 orang siswazah ijazah pertama.